Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 MA Nahdlatul Muslimin yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq yang akan mengajar kalian materi Al-Lughatul Arabiyah atau Bahasa Arab. Perlu kalian ketahui bahwa bahasa Arab untuk kelas 10 KKM-nya yaitu 70. Dan untuk memudahkan kalian dalam belajar bahasa Arab, kalian saya wajibkan untuk minimal hafal 100 mufradat di semester pertama ini. Kemudian anak-anak, bahasa Arab nanti ini ada 4 aspek materi, yaitu materi qiraah, membaca. Jadi kalian di rumah harus belajar membaca, karena nanti pada penilaiannya tidak ada membaca. Istimak, kalian apa yang saya sampaikan nanti yang berbahasa Arab didengarkan dengan sebaik-baiknya. Karena nanti ada tes yang saya gunakan, suara kalian menjawabnya lewat tulisan. Yang ketiga, materi kitabah, menulis. Jadi menulis ini nanti masih dibantu dengan materi yang diajarkan Bapak Mahasin, ini SBY, ini nanti ada khot. Dan untuk kitabah nanti, meskipun di buku yang diminta adalah khot riki, tetapi nanti Pak Ainur yang saya milih, yang saya minta adalah khot nashi, sesuai dengan kaidahnya tulisannya. Berarti nanti kalau ada tugas menulis, kalian berusaha untuk menulis yang baik sesuai dengan kaidah, dan usahakan tulisannya rapi karena itu juga dinilai. Juga materi siwar atau percakapan praktek menggunakan bahasa Arab. Di samping itu, untuk bahasa Arab ini nanti kalau sudah memungkinkan tatap muka, jam pelajarannya yaitu 4 jam pelajaran per minggu. Tetapi tidak semuanya saya gunakan untuk mengajar bahasa Arab. Ada materi tambahan, yaitu materi nahwu dan shorof, untuk mendalami al-qawaid yang ada di bahasa Arab. Akan tetapi meskipun ini tambahan, nahwu shorof ini nanti dalam penilaian akan berdiri sendiri. Sehingga nanti di waktu UHB, penilaian ulangan harian bersama, atau PHB, penilaian harian bersama, PAS, penilaian akhir semester, maupun PAP, nahwu akan berdiri sendiri, ada hari khusus penilaian nahwu. Dan untuk nahwu shorof di kelas 10 MA Nahdlatul Muslimin, kalian menggunakan buku pegangan Al-Amsilati. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak, mari kita mulai belajar kita pagi ini. Pak Ainur mulai dengan al-istima' materi mendengarkan, dan al-qira'ah membaca. Nanti tugas kalian yang pertama adalah as-shafhah halaman 4, at-tahiyat wa ta'aruf, sapaan dan perkenalan. Mufradat ini ada 30. Ini kalian hafalkan. Juga di as-shafhah al-khamisah halaman 5, as-syuhurul miladiyah, bulan-bulan miladiyah, bulan-bulan Masehi, ini juga kalian hafalkan. Baik anak-anak, mari kita mulai al-istima' materi kita. As-shafhah as-sadisah halaman ke-6, kalian buka. Meski sebenarnya ini tidak ada tulisannya harusnya, karena al-istima'
Tapi untuk belajar ini sekaligus Al-Qiro'ah nanti kalian di rumah dibaca. Ja'al amud dirasi al-jadid. Ini kalian kalau baca nanti seperti itu. Ja'al amud dirasi al-jadid. Fadhahabat tullabu wa talibat ilal madrasati sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Ini saya beri tambah, kalau al-madrasatu sanawiyah al-islamiyah ini berarti aliyah. Al-madrasatu sanawiyah ini berarti SMU. Kalau al-madrasatu sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah ini berarti MAN. Kalau tidak ada al-hukumiyah berarti swasta atau tidak MAN, tidak negeri. Fataqad damat ihdab talibat ilal amami. Fataqad damat ihdab talibat ilal amam. Watu'arifu nafsaha ila asjiqo'iha wasodiqo'iha fajarul hiwaru tali. Fajaro kita gunakan arti maka terjadilah. Maka terjadilah percakapan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aisyah. Ismi Aisyah. Jadi kata ismu nama diberi akhiran ya, ini berarti nama saya, ini kata ganti domir. Ismi Aisyah. Ana min Jakarta al-Gharbiyah. Ana mutakhorrijah. Ya, karena perempuan mutakhorrijah, kalau namanya laki-laki nanti mutakhorrij. Ana mutakhorrijah fil madrasatil mutawassithah al-islamiyah al-hukumiyah. Untuk alumni menggunakan kata mutakhorrijatun fi atau mutakhorrijun fi, bukan min ya. Di Jakarta Janubiyah. Makan watarihu miladi. Makan tempat watarih dan tanggal miladi kelahiran saya, tempat tanggal lahirku. Jakarta Homsata Asyara. Nanti saya minta kalau tulisan angka Arab kalian baca menggunakan ucapan bahasa Arab ya. Homsata Asyara Yuli sana alfen wa salasa wa unwani syarik mawar rokmun mi'ah wa wahid wa tis'in. Perhatian anak-anak, menyebutkan angka, tahun, ratusan, ribuan, ratusan, puluhan, satuan, yang disebutkan ribuannya dulu seperti tadi, alfain, terus ditambah wa, wa. Terus menyebutkan ratusan, seperti ini, 191. Mi'atun, untuk puluhan yang disebutkan satuannya dulu. 91 menyebutkan bahasa Arabnya 1 dan 90. Mi'ah wa wahid wa tis'ina. Jakarta al-Gharbiyah. Masmuka ya akhi. Ini kalau yang ditanya temannya laki-laki menggunakan dhamir ka. Kalau yang ditanya perempuan, masmuki, otomatis ya ukhti. Karena ini yang ditanya laki-laki,
Mas muka ya akhi, ismi Ibrahim, wa min aina anta, ana min Jakarta Syarqiyah, ana mutakhorrijun fil madrasatil mutawassithah al hukumiyah di Jakarta Syarqiyah. Makan watarikh miladi Jakarta 15 Ibril sana alfain wa khamsah wa unwani Syarik Ahmad Yani Rokmun Wahid Watis'i Jakarta Syarqiyah. Mas muka, ini tulisannya yang keliru ya, mestinya mas muki ya ukhti, kalian benarkan, mas muki ya ukhti, ismi Farida, ana min Surabaya, ana mutakhorrijatun fil madrasatil mutawassithah al islamiyah al hukumiyah di Tuban Jawi Syarqiyah. Makan wa tarikh miladi Tuban isna asyar Mei sana alfin wa khamsah wa unwani Syarik Sudirman Rokmu Sittata Asyara Jakarta Syarqiyah. Ana askunu fi baiti ammi. Mas muka ya ukhti, ismi Laila, ana mutakhorrijatun fil madrasatil mutawassithatil ahliyah. Ana min Semarang. Mas muki ya ukhti, ini juga keliru lagi karena yang ditanya laki-laki, mestinya mas muka ya akhi, bukan mas muki. Mas muka ya akhi, ismi Abdul Aziz, ana mutakhorrijun fil madrasatil mutawassithah al islamiyah al hukumiyah wahid di Solo. Wa min aina anta, karena yang ditanya Abdul Aziz laki-laki, wa min aina anta, tulisannya keliru kan, wa min aina anti, wa min aina anta, ana min Solo. Limada tuwasilu dirasataka, tuwasilu kamu melanjutkan. Limada tuwasilu dirasataka, kenapa kamu melanjutkan sekolahmu? Limada tuwasilu dirasataka ilal madrasati sanawiyah al-islamiyah. Uridu an ata'allamal ulumat diniyah wal ulumat dunyawiyah. Hadihi azizah, ia min Kalimantan Wusto. Jika anak-anak materi membaca yang istimak sudah Pak Inul bacakan, tugas kalian ini di rumah diartikan, dipandu dengan al-mufradat yang ada di As-Sokah Ar-Rabi'ah di halaman keempat wal khamisah dan halaman kelima. Dan setelah ini kalian mengerjakan tamrinat. Bawahnya ikhtar al-ijabah al-munasabah min alif ba jim dal wa ha biwadi alamati solbi. Bukan fi warokotil ijabah, tetapi di Google form yang nanti ada Pak Inul kirim di bawah video ini.
Demikian anak-anak. Oh ya, kelupaan. Untuk acara lab soal nomor 3. Anom Arokmu Asalis yang ba Jakartal Wusto, ini kalian ganti dengan Jakartal Gorbiyah. Namroh Asalisah Harfuba Jakartal Gorbiyah Laisa di Jakartal Wusto Bal Jakartal Gorbiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, jangan lupa belajar dengan semangat. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mari pelajaran kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.